lagi di YouTube kesayangan kita Enol SPS. Yang pertama, Mimin selalu ucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe, udah komen, dan udah like setiap video yang udah kita upload. Jangan lupa buat yang belum subscribe untuk subscribe, karena kalian bakal dapet info terkini ketika kita update video terbaru. Tampilan baru dengan desain yang lebih modern, apakah produk dari Enol itu, Mas? Nah, jadi ini dia produk terbaru Enol SPS. Maaf ya, modal terbaru Mas saya. Apa yang baru coba? Nah, setelah melalui berbagai research and development, akhirnya produk flashcuring otomatis ini mendapat suatu peningkatan lagi nih Mas. Nah, kita dapat melihat bersama perbedaannya terdapat pada badan mesin flashcuring otomatis ini. Di sini terdapat tambahan tombol atau controller yang berfungsi untuk memudahkan kalian saat mengoperasikan flashcuring otomatis ini. Dan di bagian sampingnya terdapat kipas atau fan kecil seperti ini ya Mas. Ini fungsinya untuk mendinginkan mesin di dalam flashcuring otomatis ini. Dan di bagian atasnya terdapat branding logo yang bertuliskan Enol. Oke, sekarang kita ke fungsi dari setiap tombol flashcuring otomatis ini ya. Yang pertama, tombol hijau ini berfungsi untuk menyalakan lampu flashcuring. Di sampingnya ada tombol warna merah, ini untuk mematikan atau mengoffkan lampunya. Dan di sini terdapat dimmer yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dari flashcuring otomatis. Dan di sini ada fuse yang berfungsi untuk mengantisipasi jika ada konslet pada mesin flashcuring otomatis ini. Gak cuma review tampilannya aja, yang spesial kali ini kita akan melihat perakitan flashcuring otomatis dari dalam box sampai jadi seperti ini ya Mas. Yuk sama-sama kita melihat gimana cara merakitnya. Let's go. Gimana tampilan terbaru flashcuring otomatis dari kita? Makin mudah bukan penggunaannya?
atau malah mempersulit hidup kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam berwirausaha dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.